Tablet menjadi jalan tengah bagi pengguna gadget jika tak ingin ribet membawa laptop dan HP sekaligus. Hal ini karena laptop kadang dianggap tak terlalu praktis lantaran ukurannya yang besar. Sementara itu, ponsel gak memiliki fitur selengkap laptop bila digunakan untuk beraktivitas. Rekomendasi tablet Samsung di berikut ini merupakan keluaran 1 hingga 3 tahun terakhir. Jadi rekomendasi tabletnya masih layak banget dibeli di tahun 2023 ini, guys. Langsung saja, berikut daftar tablet Samsung dengan performa terbaik. Kamu mencari tablet Samsung yang dapat mendukung aktivitas berat seperti bekerja? Jawabannya adalah Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Meski rilis tahun 2021 lalu, tablet ini masih menunjukkan performa terbaik. Apalagi tablet ini dibekali prosesor tinggi seperti MediaTek MT8768T Helio P22T. Kapasitas baterainya pun tergolong besar, yakni 5100 mAh. Ukuran RAM sebesar 3GB, sedangkan penyewaan internal sekitar 32GB. Sementara itu, tampilan tablet ini cukup ramping sehingga gampang disimpan dan dibawa kemana-mana. Pengalamanmu menatap layar juga akan makin berkesan karena Samsung Galaxy Tab A7 Lite memiliki layar berkualitas dengan 8,7 inci. Dengan spesifikasi tersebut, gak aneh bila Samsung Galaxy Tab A7 Lite masuk daftar rekomendasi tablet Samsung tahun 2023 ini. Rekomendasi tablet Samsung 2023 berikutnya adalah Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Tablet ini rilis tahun 2020 lalu. Dibandingkan Samsung Galaxy Tab S7 Lite, Samsung Galaxy Tab S6 Lite memiliki ukuran layar yang lebih lebar, yakni 10,4 inci. Namun nggak perlu khawatir, karena tablet ini tetap ringan sehingga praktis dibawa kemana-mana. Menariknya lagi, kapasitas baterainya pun besar, yakni 7040 mAh. Tablet ini cocok banget untuk menunjang aktivitasmu dalam bekerja seharian. Ditambah dengan adanya Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G, sehingga tablet makin maksimal dalam menunjukkan performanya. Kemudian karena dilengkapi dengan S Pen canggih, tablet ini juga diklaim dapat mendukung pekerjaanmu lebih detail, guys. Rekomendasi tablet Samsung 2023 nggak akan lengkap tanpa memasukkan Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, guys. Tahun 2022, Samsung mengeluarkan 3 model Galaxy Tab S8. Dari ketiga model tersebut, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra merupakan gadget paling unggul. Jadi, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra memiliki kapasitas baterai yang besar, yakni 11.200 mAh. Belum lagi dua kamera depan yang dapat diandalkan dengan resolusi 12 MP. Di sisi lain, tablet ini juga menggunakan panel Super AMOLED berukuran 14,6 inci dengan resolusi 2960x1848 pixel dan refresh rate 120Hz pada bagian layar. Untuk sumber tenaganya, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra memakai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dengan sistem operasi Android 12 yang dilapisi antar muka One UI 4.1. Bukan cuma itu, tablet ini masih dilengkapi fitur-fitur lain yang gak kalah menarik. Mulai dari fingerprint, S Pen, Wi-Fi 6E,
WiFi Direct sampai 3 buah mikrofon dan 4 speaker besutan AKG. Selain Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, ada juga Samsung Galaxy Tab S8 yang bisa menjadi pilihan. Meski spesifikasinya nggak selengkap Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, tablet ini tetap memberikan performa terbaik, guys. Untuk itu, Samsung Galaxy Tab S8 kerap masuk jajaran rekomendasi tablet Samsung 2023. Jika dibandingkan dengan seri Galaxy Tab S8, tablet ini memiliki ukuran yang kecil. Layarnya mengusung panel LTPS TFT berukuran 11 inci dengan resolusi 2560x1600 pixel. Keunggulan lain, layar ini mendukung refresh rate 120Hz. Tablet ini ditangani chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Lalu sistem operasinya adalah Android 12 yang dilapisi antarmuka One UI 4.1. Kapasitas baterainya yakni 8000 mAh. Tablet ini juga didukung pengisian daya super fast charging 2.0 hingga 45 watt. Sementara itu, Galaxy Tab S8 memiliki kamera depan beresolusi 12 megapiksel serta 2 kamera belakang. Uniknya, kamera belakang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel dan kamera ultra wide 6 megapiksel. Selanjutnya, rekomendasi tablet Samsung 2023 yang nggak boleh ketinggalan adalah Samsung Galaxy Tab S8 Plus. Tablet ini memiliki dimensi layar yang lebih besar daripada Samsung Galaxy Tab S8. Ukurannya 12,4 inci dengan materi AMOLED resolusi 2800x1752 pixel. Dari segi baterai, kapasitas baterai Samsung Galaxy Tab S8 Plus juga lebih besar, yakni 10.090 mAh. Dengan dukungan super fast charging 2.0 hingga 45 watt. Kelebihan lainnya, tablet ini sudah dilengkapi fingerprint di bawah layar seperti Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, guys. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan jangan lupa like jika kalian menyukai video ini, guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.